kata sebab saya banyak kali pun berbincang dengan dia tentang nak selesaikan kes ini dengan cara baik dan tak nak besar-besarkan nak gaduh ke apa, tak nak ada musuh-musuh sebab saya dengan dia saja, itulah isu rumah tangga saya. So saya pun agak terkilan juga kenapa dia mengeluarkan kenyataan sebegian. Dia tak tahu, memang tak nampak pun dia buka aib saya, tapi kenyataan dia tu sendiri telah menjatuhkan saya. Orang ramai memandang negatif kat saya, cakap anggap saya ni suami yang kejam pada isteri yang naif dan mengabaikan tanggungjawab pada dia lah, apa, bapak yang tidak bertanggungjawab, tidak sama sekali. Benda tu adalah sebaliknya. So ini bermaksud hubungan Uda dan juga Intan sudah bermasalah sebelum 2017 lagi? Betul. Maksudnya sebelum berkenalan dengan Izzy Azmila? Betul, betul. Jadi maksudnya bukan Izzy sebagai punca lah? Bukan. Agak-agak berapa lama hubungan dah bermasalah tu Uda? Sebab korang berkahwin 4 tahun kan? Ya, sudah hampir 2 tahun lebih kak saya bermasalah. So selepas 2 tahun berkahwin dah bermasalah? Ya. Masalah punca-punca tu, masalah tu mungkin boleh argue sikit. Tak boleh. Itu adalah terlalu personal untuk saya. Saya tak nak bercerita sebab itu adalah hal rumah tangga saya. Kalau apa pun pihak dia nak bercerita ke apa, itu terpulang pada dia. Tapi saya tak akan bercerita apa-apa. So, maksudnya dalam tempoh 2 tahun sebelum Uda mengambil keputusan untuk berkahwin dengan Izrin, korang cuba untuk menyelesaikan masalah namun gagal? Betul. Saya tercuba banyak kali. Saya dah pernah berbincang dengan dia apa semua. Macam-macam lah, jadi saya tak boleh nak cerita apa, lebih. Apa yang boleh Uda komen bila ramai pihak di sana menyalahkan Izrin? Itu pandangan diorang sebab diorang tidak tahu cerita sebenar. Jadi sebab apa, saya pun tidak menceritakan hal sebab saya tak perlu cerita. Itu adalah umat apa, peribadi. Dalam kain saya, peribadi saya, asalkan saya nak bercerita benda yang betul, nak menegakkan benda yang betul. Itu pandangan diorang dari segi mata kasar kan? Itu pun atas sebab statement-statement yang diberikan oleh isteri pertama jugalah. Sebab apa nak keluarkan statement macam tu, nak menjatuhkan saya ke apa kan? Jadi tak perlulah macam tu. So saya berharap netizen pun janganlah berlakulah adil kan. Benda-benda yang korang tak tahu tak perlulah nak komen yang bukan-bukan. Seolah-olah awak semua tu yang sama-sama tinggal, saya yang kenal dengan dia, saya yang hidup dengan dia, saya tahu lah.